Sedih, inilah pesan dan kronologi kenapa selebgram atau tiktoker Andre Wijaya meninggal dunia. Ya, sebelumnya netizen dibuat kaget karena tiktoker Andre Bachtiar Anwar atau bisa disebut Andre Wijaya meninggal dunia pada dini hari tanggal 19 Juli. Yang padahal di hari Selasa Mas Andre masih sempat-sempatnya live di TikTok. Lantas karena hal itulah netizen sangat sedih dan penasaran kenapa bisa seperti itu. Namun akhirnya diketahui Andre Wijaya ternyata beberapa bulan terakhir ia terkena penyakit asam lambung akut. Dan mungkin karena hal itulah Andre Wijaya meninggalkan kita semua. Bisa dilihat juga Andre beberapa hari sebelumnya ia live di TikTok ketika ia dirawat di rumah sakit. Dan dari live-nya itulah Andre menjelaskan semuanya kepada netizen. Dan BTW Andre meskipun terkena penyakit asam lambung akut, ia masih sempat-sempatnya tersenyum dan sangat semangat ketika menghibur para netizen di live-nya loh. Tak hanya itu, banyak sekali teman sekaligus konten kreator yang kaget atas berita tersebut. Karena padahal di hari sebelumnya, Andre Wijaya dan teman-teman kreatornya masih video call dan chat-chatan bahas persoalan ide konten untuk ketika ia sudah sembuh dari rumah sakit. Ia juga sempat berpesan kepada teman-temannya untuk tetap semangat dalam menjalankan hidup, ucap Andre Wijaya. Di sisi lain, keluarga Andre Wijaya pun juga meminta maaf sebesar-besarnya ke semua teman sekaligus netizen. Jika Andre mempunyai salah dan semisal ada sangkutan atau tanggungan, bisa langsung sampaikan ke keluarganya, ucap keluarga Andre di sosial medianya.